Ulik nikmatnya Ramadan serasa keliling Asia bersama Indomie kental manis. Hai, aku Mama Lita. Selain memasak, aku juga suka banget traveling. Karena bisa membawaku mengenal banyak hal baru. Seperti saat keliling Asia, aku jadi belajar budaya sampai uniknya makanan di sana. Yang aku akan coba ulik dan masak di rumah. Mau tahu menu apa aja? Ikutin ceritaku ya! Assalamualaikum. Hai, waalaikumsalam. Ini loh ada mangga buat kamu. Alhamdulillah. Nanti aku mau coba ulik mangga ini jadi takjil. Terima kasih ya, Mon. Iya, sama-sama. Semoga di bulan puasa ini kita bisa saling berbagi ya. Iya, insyaallah. Ya udah kalau gitu aku pamit ya. Iya. Dadah. Waalaikumsalam. Mangga ini mau dibuat apa ya? Oh, iya. Aku mau bikin teh mango drink aja deh. Kebetulan banget Mona ngasih mangga untuk menu buka puasa. Nah, ini dia yang selalu aku stok di rumah. Indomie kental manis yang creamy, lembut, dan nikmat. Cocok digunakan sebagai bahan untuk membuat makanan dan minuman. Ini bahan-bahan untuk membuat teh mango drink. Minuman ini kalau di Indonesia mirip seperti es buah, tapi lebih creamy dan gurih. Apalagi memakai Indomie kental manis plain kemasan pouch yang mudah dibuka dan ditutup, mudah dituang, dan mudah disimpan. Cara membuatnya. Cuci bersih mangga, kupas, lalu potong dadu. Sisihkan setengah buah mangga untuk topping. Masukkan potongan mangga ke dalam blender, lalu blender hingga halus dan kental. Tuangkan ke dalam gelas saji. Campurkan santan, yogurt, dan Indomie kental manis plain ke dalam wadah. Aduk rata. Lalu tuangkan ke atas mangga di gelas saji tadi. Tambahkan potongan mangga sebagai topping di atasnya. Wah, seger banget nih. Teh mango drink dengan Indomie kental manis yang cocok banget digunakan untuk membuat bahan makanan dan minuman jadi lebih nikmat. Oh iya, lagi ada promo beli 6 saset gratis 1 loh ibu-ibu. Buruan cek toko terdekat sebelum kehabisan. Dan bagi yang penasaran sama resep hari ini, bisa kalian lihat di Instagram @indomilk.kentalmanis. Dan ada kontes resep di habis-habis edisi Takjil Asia yang banyak banget hadiahnya. Nah, ulik nikmatnya Ramadan serasa keliling Asia. Kita ketemu di resep lainnya ya. Nah, udah jadi. Aku mau antar dulu deh ke tetangga kesayangan aku. Telah Anda saksikan, ulik nikmatnya Ramadan serasa keliling Asia dipersembahkan oleh... Cobain takjil Asia mana lagi ya? Kita ulik aja semuanya. Pakai Indomilk kental manis. Ulik takjil serasa keliling Asia. Selamat berbuka. Ulik nikmatnya takjil Asia dengan Indomilk kental manis.